Hai pemirsa, kembali lagi bersama kita channel terpekok, tersomplaks, pokoknya ada di sini teredian. Pastinya kalian sudah kangen kan sama kita-kita Ucup dan Pengok. Lama tak jumpa, pastinya kamu rindu. Bagikan Pungok merindukan bulan. Pokoknya buat kalian yang masih waras, jangan dibiarkan kalian waras terus deh. Karena orang waras itu biasanya itu hidupnya itu kurang happy. Pasti. Kurang happy, kurang sahdu, kurang greget, kurang maknyus. Sing budaya kaya grunjalan. Kaya sing dhewe wis pernah grunjal gitu. Pokoknya uripe diukai grunjalane, guys. Grunjal munggah meduk munggah meduk. Saiki acarane ngopo, guys? Yo, gandeng awake dhewe iki wong Jawa. Jawa iki yo nguri-uri budaya Jawa. Nah, kowe-kowe iki tak kandhani. Nah, titisan rembug cara-cara niki tak kei pengiling-iling anak putu turunmu menora ketinggalan. Kalian dari asli dari Jawa, buat kalian yang di luar Pulau Jawa atau yang dari Jakarta dan sekitarnya di seluruh Indonesia, kami akan memperkenalkan makanan asli Jawa, guys, yang sekarang itu sudah mulai punah. Makanan ini otomatis sih, yo, cara bodohnya untalan gaglakan sih. Jaman saiki wis jarang ditemui, guys. Iki barang iki. Tok ki mok. Dayo pinjok ya babon. Buka ngok. Wis plotak, guys. Tarane. Oh, iki. Wah, iki. Makan bani. Wah, apa aja ini, Ngok? Wah, ini saya perkenalan. Oke, ini satu. Lemper. Nah, ini namanya lemper, guys. Engko tak jelentreh ya, masalah lemper. Terus? Ungkusan, guys. Sing tak jelaske masalah jerone ungkusan. Terus? Nah, terus iki roti. Roti apa, Cok? Pekbi. Pekbi. Iki sing nek wong Jawa ngarani pekbi nek cara-carane sing dhisik kondange yo kue pancong. Oh, kue pancong. Tak kira roti menuk nek ngono kuwi. Oh, menuk iki nek menuk loro yo. Lah iki menuk. Oh, ngene lho. Menuk iki. Nah, nek digabunge amungkruk. Wis rasa suwe-suwe, guys. Enggak usah berlama-lama. Slide kita cobain satu-satu. Lemper dulu, lemper. Yang pertama lemper. Nah, kita buka masalah lemper. Subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih. Buka jitengnya. Nah, ini di sana kayak pabrik jiteng nih, sepukut. Ayo, cari jitengnya. Buka, padai. Oh, ini bahannya terbuat dari daun pisang, guys. Daun pisang. Terbuat dari daun pisang, ini pembungkusnya. Dilinting. Isinya di dalamnya itu ada sebuah sego ketan. Sego ketan. Wis sing nah pliket. Pliket. Pliket ketan apa pliket candel ya? Ini arah ngerti candel, candel ini pakan manuk. Buka ngok. Buka. Kok iso ini, guys? Wah. Ini kok sejenis lontong lho ya? Lontong nih, ini pliket. Pliket. Mereka ini sego ketan nih. Lontong kan sego beras. Nah, ini sego ketan. Oh. Ketan. Hai guys, ini namanya lemper, guys. Lemper itu terbuat dari beras ketan. Beras ketan. Cik, terus di dimasak, didang, dikukus. Aku nek pengen ngerti jero ne, kuwi tak buka iki ngencetok pemirsa men ngerti. Isi jero ne isine lho. Isine apa itu? Isine tak buka iki. Kayane serundeng. Jemben ya. Oh, jangan pliket. Isine serundeng. Serundeng ini nek kowe pengen ngerti, kambil diparut sing jeridik-jeridik semene-mene iki. Jeridik-jeridik. Kaya berarti kerok, guys. Ting-cerit. Nek kena nambe, jos. Yo sekarang kita rasakan, guys, rasanya, guys. 1 2 3. Dahannya tuh teksturnya tuh pliket, guys. Pliket. Di dalam mulut itu lengket gitu. Anu keceplok. Itu hampir seperti jadah, guys. Oh. Tahu jadah enggak? Ngerti. Sing diceplok itu. Kamu selera betah tak rasa ya. Coba. Coba ya, guys. Heeh.
lempel sengah lempel gue enak deh gue enak untung pasangan makan ini kena katut rasanya kliket cokot untungnya katut kayak gini. Jadi pemirsa wajib hati-hati ya buat bagi yang punya gigi pasangan, kalau makan lemper itu harus hati-hati. Soalnya itu lengket sekali, guys. Lengket. Sekali lengket. Cokot, hat, gitu. Untungnya katot di sini, hat. Bongkok. Isin, ayo. Kayak ini contohnya kayak gue ini isin di pacarannya, lengket. Pacarannya lengket ya, Jo? Lengket. Ini salah satu makanan asli Jawa, guys. Sekarang tuh udah hampir punah. Biasanya tuh kalau acara hajatan-hajatan gitu baru bikin. Oh, tetan, rabi, bayen. Nah, guys, ini peninggalan nenek moyang. Pliket. Ini enggak mahal ya, lho. Tapi enak banget. Untuk pemirsa yang pernah ngerasain makanan lemper ini, mohon dikomen di bawah yang di tempat kampungnya masih ada masakan lemper ini, komen jangan lupa. Itulah tadi lemper, guys, langsung gembrobios. Oke, kita kembali yang kedua. Lanjut yaitu, kedua. Lanjut ungkusan. Ini namanya ungkusan. Nah, pertama-tama geret jitingnya. Terus ini kena sikil kokrak-kokrak ya. Kokrak es kena. Buka rambine. Ini dari daun pisang juga, guys. Pisang. Oh, dalamnya pisang dicacah. Pisang itu terbuat dari pisang. Pisang dicampur tepung, terus dikei adonan, diungkus, diungkus, didang. Didang, ini ungkusan. Ungkusan. Nyemek gitu. Nyemek. Teles. Banyu. Banyu. Delewer. Pengen ngerasain? Aku pengen dong. Oh, bagi loro. Bagi loro. Toknya tengah-tengahnya itu saya cuma satu, guys. Jeroni gedang. Enak banget ya kayaknya, guys. Aromanya pisang. Kenapa bahannya dari pisang, aromanya pisang ya? Jenenge nek aromane roti ini sebenarnya seko roti. Seko roti, ungkusan roti kan juga enak. Coba sih yuk, langsung kita rasakan. Yuk. Satu, dua, tiga. Manis. Manis banget. Benar. Agak ada kecutnya dikit karena ini dangurang, dangrojo putri. Terus dangrojo putri lagi? Toron. Enak banget. Lebih, legit. Ini di Amerika tuh gak ada. Gak ada. Ada. Kamu cari di Sulawesi gak ada? Gak ada. Cari di Sumatera? Gak ada. Ada. Irian Jaya gak ada. Ini yang ada cuma di Jawa. Jawa. Di Klaten, guys. Wis cetho wis. Wis kowe golek panganan ning ngene iki liyane ning Jawa rene. Rene. Wis pokoke iki nang Jawa wis langka. Langka. Jo meneh nang kono-kono. Kono-kono wis rene. Pangan sik ya. Enak banget, Cok. Enak. Ini khasiatnya banyak, guys. Banyak. Satu. Satu. Bisa menunda lapar. Menunda lapar. Sing loro, marai warek. Marai warek. Sing ping telu. Nang cangkem kena kroso nek kuwi mangan. Senor papat. Oh, papat cetho kuwi gratisan. Gratisan. Masalahe nek ngene iki tuku ra enak, guys. Kalau beli ungkusan di mana-mana enggak ada. Itu harus ada orang hajatan. Acara kampung baru nemu ini. Itu pun sekarang jarang. Kita lanjut ke makanan ketiga, guys. Tunjukkan, Mo. Roti pebi. Wis. Roti pebi. Kuwi pancong sancong. Bahannya terbuat dari apa, Mo? Ini terbuat dari tepung beras, terus tepung kanji, terus gula, telur, dimixer, upluk, nanti mungkruk, nyemuk, blundus, baru ini terus dicitain nggak lo, cetakan kayak itu, ya lo mah hafal banget lo, pakai lagi koki ya, koki, koki, terus jeruknya itu. Itu pasti terawang-terawang. Oh, terawang-terawang gitu. Itu mungkruk, guys. Mungkruk, itu namanya mungkruk. Mungkruk. Ini sejenis teksturnya. Tengah itu kayak omah tawon itu. Omah tawon. Ya, teksturnya itu agak akas. Empuk. Jeru. Ini buat aku ya. Sekarang enggak usah berlama-lama, langsung kita rasain aja. Langsung lebok aja.
Setunggal kali tiga. Manis, harum. Enak banget guys, ini makanan terenak dari tiga tadi guys. Ini iya tuh manis banget guys, lembut lembut teksturnya itu, kenyal kenyal dan krenyes krenyes gitu, ada lembek. Ini mugruk mugruknya itu loh guys, saya bikin sesuatu tuh. Enak banget guys. Suasana hati itu langsung bisa menjadi bahagia guys. Tercetar. Halus lho. Halus kayak bumbune sari ini. Kalau makan ini guys, suasana hati itu bisa menjadi bahagia. Bahagia. Ngelungkuli rasa senengnya ketemu mantan. Ketemu mantan. Sing suwene 10 tahun ora tahu kepethuk. Wah, rasane itu. Tenang. Wah, atiku bunga banget. Rasane jambe. No tete-tete. Aku langsung bisa ketawa lebar kayak gitu. Pokoknya aku bunga banget bareng makan sing jenenge kue Bimo. Jas. Lagi banget cuk, sumpah. Enak ya? Panen cuk, enak banget cuk. Wis, tarik kau. Nah, begitulah pemirsa, tadi review makanan-makanan Jawa, sebagian makanan Jawa yang sudah hampir punah di area Jawa sendiri. Iya. Apalagi di luar Jawa, udah enggak ada kayak gini. Di Jawa aja udah enggak ada. Apalagi aku nduwe pertanyaan iki masalah panganan. Masalah panganan. Apa bedane? Apa bedane? Siti karo soto. Siti karo soto? Ya jelas beda. Oh, bedane piye? Barang Siti rambutnya lurus. Soto rambutnya keriting. Nek soto. Aku mine putih. Soto mine putih. Nah, terus nek Siti cangkak ana dhewe. Siti mine ireng. Aku sik gawe Siti Jawa, Siti ngendi? Anak Siti daerah Nederland ngene yo. Mine kuning, oren. Rambut londo, roto abang ya, rambut londo. Ada sisri kae? Wah, ambine malah ijo. Wah, iso. Lah mergo kesuwen. Oh, nganti lumutan. Soto. Lumutan. Aduh, sakit. Aduh, aduh. Dipel, cok. Kowe nduwe anu ora? Apa pical lo sintak ngono? Ora aku sikat kawat ya. Wong, wong, wong. Aja, cok. Aja mau sikat kawat. Lah kok wis sekop, no? Nah, iya. Nah, begitulah pemirsa tadi review tentang masakan-masakan Jawa yang sudah hampir punah. Sing saiki wis panganan-panganan Jawa ngene iki wis ora tau diproduksi, guys. Jarang. Silahkan diisi komen kira-kira makanan apa lagi yang perlu kita review, guys. Nanti kalau kita bisa mendapatkan makanannya nanti kita review di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Dan terima kasih. Dadah. Subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih.